Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri yang menghormati Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia, hadirin sekalian berbahagia. Ucapan salam pembuka Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dalam konferensi pers di Stadion Kanjuruhan menjadi bulan-bulanan warganet. Ucapan salam pembuka Iwan Bule ini dianggap kurang pas karena warga tengah berduka. Warganet pun banyak menyayangkan salam pembuka Ketua Umum PSSI ini. Akun Twitter Haji Umar Hasibuan menyebut publik tengah berduka, Ketum PSSI malah bilang hadirin yang berbahagia. Ada juga akun King Purwa yang menyarankan agar Ketum PSSI mundur dengan kesatria. Sementara akun Media Club ID menyebut pidato Ketum PSSI miris. Diketahui kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam lalu menyebabkan 125 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka. Imbas kejadian ini, Presiden Joko Widodo meminta gelaran Liga 1 di stop sementara.